Hai Nomi. Nomi, kita mandi pakai daun sirih lagi teman-teman ya. Ini ada daun sirih merah kita pakai ya. Ini sudah kita suci teman-teman. Pakai air hangat. Kita peras dulu yang di sini teman-teman ya. Inilah. Minta sabaran teman-teman. Kita biarkan dulu teman-teman ya. Nah ini sangat panas teman-teman. Dan langsung kita peras teman-teman ya. Tambah air hangat ya teman-teman. Sekarang kita campurkan aja sini teman-teman ya. Tuh. Sekarang Nomi mandi teman-teman. Ini loh. Nomi tidak sabaran teman-teman mengambil airnya tuh. Ini daun apanya? Ini sirihnya Nomi. Nomi. Tuh. Masih hangat teman-teman. Sini. Sini. Kami. Sini teman deh. Kita oles dulu teman-teman, dia tidak mau langsung ya. Kan enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Itulah. Belum coba. Kena air hangat. Enak tuh. Pedih ya teman-teman. Siapa? Kita lap-lap dulu teman-teman ya. Supaya dia tidak terkejut teman-teman kena air. Nanti habis ini kita rendam ya.
Tidur dia tuh. Ini teman ya, udah hilang ya. Nih. Di sini juga udah hilang teman. Ini tangannya, ini. Ini. Jangan sekali. Ini sengaja saya rendam teman-teman ya, agar kuman-kumannya cepat mati teman-teman. Sini, ayo sini. Nah, ini sudah selesai saya mandikan teman-teman. Sudah saya rendam juga tadi ya. Tadi beberapa menit teman-teman ya saya rendam. Sekarang kita keringkan teman-teman. Kita keringkan pakai tisu aja teman-teman ya. Ya biar cepat. Nanti setelah saya keringkan, setelah ini dikeringkan, kita akan membelikan obat salepnya teman-teman ya. Asifar seperti biasa agar dia cepat sembuh teman-teman. Tadi saya sudah rendam ke dalam air ya. Haus ya. Ya, mungkin haus ya teman-teman, selesai mandi ya. Yummy? Wow, udah. Baliknya lagi ini.
Kering semua Nomi ya. Oke teman-teman ya, ini bulunya akan saya keringkan dulu teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut memberikan obat salep asifarnya teman-teman. Oke, saksikan di next video.